Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. So hari ni aku akan share kat korang satu produk yang aku beli, iaitu Jamburush. So produk ni amat berguna ke atau tidak untuk korang beli dengan harga mungkin dalam RM146 aku beli. So aku akan letak link yang aku beli dekat description. So korang boleh lawa sosial kalau korang berminat dengan produk ni. So produk ni apa kelebihan dia? Nak tahu kelebihan dia apa? Jom saksikan video ini sampai habis. Let's check it out. So apa yang korang akan korang dapat jika korang beli Jamburush ni? Pertama, korang akan dapat buku ini sendirilah, buku surah-surah pilihan daripada syarikat Uber sendiri. Kedua adalah buku himpunan solat-solat. So buku ni boleh korang jadikan panduan sehari-harian korang, insyaAllah. Dan juga tasbih digital, korang boleh zikir di samping bulan Ramadan ni. Korang menambahkan amalan dan apa-apa segala, korang boleh berzikir kepada Allah SWT. So main event kita pada hari ini adalah jam tu sendirilah. So apa yang korang akan dapat, korang tak jangkau sendiri. So kita tengok apa yang ada di dalam. So korang akan dapat jam tu sendirilah. So korang lihatlah jam ni sendiri. Saya beli berwarna biru. So biru ada hati saya. So kalau korang nak beli warna lain pun ada, pelbagai warna yang korang akan dapat. So dalam ni aku akan buka. So korang dapat jam ni sendirilah. So jam ni cantik. So korang boleh lihat, korang boleh lihat sendirilah dengan warna dia. Warna dia warna biru. So korang lihat ada nama, jika korang beli zoom, beli zoom. Ada nama, ada waktu solat, apa waktu semasa. So kalau korang nak tahu waktu solat ni, korang boleh tekan di butang atas. Sekarang hari Jumaat bersamaan 14.41 Hijrah. So dalam tadi Islam lah. So 1.9 bermaksud tadi tu adalah 1 hari bulan Ramadan. Selamat berpuasa, jangan tak puasa ya. So kita boleh tekan lagi ni. Waktu ni waktu asar. Waktu asar kamu lihat sendiri, jam ni menunjukkan 4.25 di tempat saya. Waktu asar. So ni maghrib. Kalau boleh tahu buka puasa korang di kuapa, isyak korang, dan subuh betul esok, dan syuruk esok, dan zuhur esok. Dan ok, kita ni korang perlu tekan lama-lama. Ok, bentar. Ada parai, ada pilihan, takwim dan laraskan. So kalau korang dia boleh juga dijadikan sebagai alam penggerak korang. So jom kita tengok macam mana jam ni berfungsi sebagai kiblat. Sekejap yuk. Jadi kita akan tengok jam ni. Kalau pada pendapat saya, aku rasa bermanfaat kerana ada waktu solat. Jika kita tak tahu waktu solat sebuah negeri, sebuah kawasan, takkan kita nak check tiba-tiba internet info kita habis ataupun lost connection. So kita boleh tengok direct pada jam ni. So kita boleh rasakan jam ni amat baik, bermanfaat lah pada diri kita. So ada kiblat. Okay, kiblat kita boleh tekan atas. Tekan lama-lama, dia akan tengok. So kita boleh lihat lah kiblat dia sendiri. Okay, kiblat saya pada sana adalah pusing. Dia arahkan pusing. Dan rasa-rasa bermanfaat jam ni. Tengok, dia akan arahkan korang berada ke mana. Dia suruh pusing-pusing lah. Nanti apabila jam tu sudah menunjukkan statistik jarak jarum ni, korang akan dapat, oh ni kiblat aku dan aku boleh terus solat. Jam ni bermanfaat. Jadi adakah berbaloi jam ni untuk korang beli? Saya rasa amat berbaloi kerana harga yang 100 lebih, korang boleh dapat semua jam yang penggera dengan waktu solat, waktu-waktu dalam Islam, kalender dalam Islam, takwim. Dan saya berharap video ni bermanfaat kepada korang yang melihat dan menonton video ni. Saya mendoakan kebahagiaan dan dipermudahkan rezeki bagi orang yang menonton video ni dan selalu dukung channel saya. Ok, bertemu lagi pada video-video yang akan datang dan bermanfaat kepada anda semua. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jangan lupa like, share dan subscribe.
Semoga kita bertemu lagi di video yang akan datang.